Ya, ketemu lagi dengan channel Canu 20 HP. Baik, kali ini saya sedang berada di Sumedang. Wow. Dan bisa terlihat lah di belakang saya ini pemandangannya. Dan kebetulan, kadarullah gitu, saya diajak sama Ikhwah untuk ikuti pelatihan ngevlog dengan HP, artinya agar kualitas video saya di konten YouTube ini lebih teman-teman juga nggak bosen gitu. Dan alhamdulillah diberikanlah kesempatan untuk baik, ikuti saja terus bagaimana caranya dan keseruannya. Narasumber kali ini beliau adalah Presiden PKS TV Nasional, yakni Kang Den Bagus. Oke ya, kita simak terus ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan kalau yang mau ada komen, ingat, isinya ingetin, jangan sampai kena pas satpam. Oke, yuk. Saya. Yakin orang. Yakin apa yakin? Yakin. Yakin apa yakin? Yakin. Sekarang kebetulan saya ingin memaksimalkan kualitas video saya di PKS TV Nasional langsung di Den Bagus, dan mudah-mudahan ini bagian dari usaha saya meningkatkan kualitas video saya. Dilatih sama Den Bagus untuk melakukan bagaimana baiknya dari mulai layout jadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini meningkatkan, menambah subscriber. Gimana nih ikut acara pelatihan ngevlog model HP saat ini menurut Kang Husna Mulyadi gimana? Alhamdulillah luar biasa ya, banyak ilmu-ilmu baru yang ternyata saya pikir kita udah tahu semuanya begitu kan. Iya, cara mengambil gambar semua terkait dengan dunia vlog gitu kan. Ternyata masih banyak poin-poin yang penting yang kita dapatkan di sini. Luar biasa. Cari pesertanya, saat ini saya sedang dengan narasumbernya Kang Den Bagus. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk wawancara langsung. Ya. Bagaimana nih kesan dan pesannya buat kami pemula, sebagai pemula vlog ini, untuk menambahkan kualitas video di vlog kami. Gimana Kang Den Bagus? Yang penting pertama pede ya. Kalau udah pede udah luar biasa, pecah telur. Ya. Kalau udah pede produksi nggak, jangan cuma satu. Jangan cuma satu video, tapi terus berkarya. Biasanya video kelima, keenam, ketujuh ketahuan mana yang kurang, mana yang harus ditambahin, mana yang harus kita kasih ilustrasi, mana yang kita harus apa, kita percantik, itu ada nanti ketahuan lah ya. Jadi intinya terus berkarya, pecahkan telur. Mas, itu aja. Mas, siap. Ya, okay. Dan ini satu lagi. Ya. Kebetulan saya belum punya passion nih, belum punya passion dalam di video saya. Jadi acak-acak aja, dari mulai selawatan terus kodiat tiap hari aja. Bagaimana nih saran dari Den Bagus sendiri bagaimana tentang konten fashion, tentang di video tersebut, apa bebas atau bagaimana baiknya? Kalau video itu biasanya sih emang satu ragam ya, seragam. Misalkan buat selawat ya selawat boleh. Ada juga yang dia berita ya berita terus ya, kayak misalnya TV One kan kita lihat isinya berita semua, kayak gitu. Jadi ya berita, kalau video berita. Nah kalau video salawat, kalau bisa yang musik yang ada hubungannya sama salawatan, ya bisa apa kayak Sabian atau juga salawatan yang model Habib ya, kayak gitu gitu. Ya itu seputar itu ya. Jadi satu ragam kalau untuk YouTube. Kecuali satu emang passion gitu ya, satu passion aja. Kecuali kita mau keluar dari passion itu bikin yang baru aja. Siap. Jadi itu biasanya nanti ketika ada video baru, si penonton yang pertama kali nonton itu akan melihat video notifikasi, dan itu adalah bisa jadi video yang dia suka. Misalkan dia lagi nunggu salawat yang apa, kalau berikutnya dari video antum nih, nah nanti dia lihat di notifikasi dia nonton lagi. Kalau misalkan nanti video antum isinya berita tentang cabai, dia nonton, karena kan dia pertamanya melihatnya salawatan. Oke. Nah gitu. Itu. Oke, syukran. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan
doain saya. Amin. 1 juta. 1 juta. Enggak, ya. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.